waktu itu pada saat pemotretan yang untuk spot di dekat daerah pohon dan ranting itu, saya menggunakan lensa tele dengan lensa zoom 70-200 mm. Kemudian untuk yang spot yang terutama itu karena kondisi kondisi cahaya matahari waktu itu adalah top light, jadi sangat terik. Saya sempat menggunakan sedikit fill-in flash yang saya bawa dengan strobis untuk memfill di bagian wajahnya supaya antara pencahayaan di backlight dan di cahaya yang jatuh di kontur wajah model itu bisa seimbang. Balik lagi ke konsep majalah swimsuit, jadinya, dan itu juga tetap dipertahankan. Banyak pose-pose yang kita mainkan, kayak misalnya ada satu batang gitu, ada satu batang pohon, kita taruh si Silti berbaring di situ, terus gimana ya biar kesannya lebih seru lagi, ya udah ditutupin pakai sedikit daun kelapa, jadinya cahayanya tuh dikit aja gitu, cuma bikin shadow. Cecilia Jo terpilih sebagai model cover setelah melalui proses casting oleh majalah Populer. Sesi pemotretan dilakukan di Pantai Tanjung Lesung yang terkenal indah. Mengenakan swimsuit, Sisil tak canggung memperagakan berbagai pose yang diminta fotografer. Seksi! Ceritanya kan waktu itu aku emang tes foto di sini. Aku juga pikirnya punya untuk halaman in my room atau rising star gitu. Ternyata pas aku terima telepon dari Popular Office ngasih tahu aku kalau aku jadi pemenangnya dan aku di situ jadi cover. Yang aku persiapkan stamina, karena biar kondisi badannya aku takutnya kan sakit pas pemotretan, terus istirahat yang cukup. Terus sama karena banyak sih persiapan aku sih foto di mana aja itu oke ya, nggak ada masalah, tapi kalau di pantai kan kayak indah aja kelihatannya. Secara teknis tak ada kesulitan berarti bagi seorang fotografer untuk mengambil gambar di pantai, cahaya berlimpah. Apalagi cuaca memang sedang cerah. Pemilihan angle pemotretan yang tepat menjadi keharusan demi menonjolkan karakter yang diinginkan. Waktu untuk pemotretannya Sisil itu, pertama saya ngambil spot di dekat ngambil spot dekat ranting-ranting pohon. Kemudian yang kedua itu saya ngambil juga di situ ada satu bongkah kayu yang sudah busuk, jadi kayak batang pohon yang besar sekali dan udah busuk. Nah, saya ngambil itu spot kedua. Nah, waktu itu pemilihan untuk bajunya Sisil itu adalah dengan warna yang cukup terang. Jadi saya sengaja ngambil backgroundnya itu cenderung lebih bersih, lebih putih dan masuk sedikit ornamen kayu-kayu atau ranting-ranting yang ada di pohon situ. Karena kalau misalnya di setiap pemotretannya konsepnya kita di Popular itu selalu kita mesti selalu ada ngambil untuk portret dan horizontal. Portret itu bisa kita pakai untuk di halaman dalam atau kalau untuk komposisi itu sangat gimana ya? Saya selalu melihat dari angle dari si wajah dari si modelnya sendiri.
konsep yang ditampilkan pada pemotretan model swimsuit adalah menyatu dengan alam. Gaya rambut tergerai, curly atau berombak alami, didukung makeup tipis, sengaja dipadu dengan warna cerah pada baju yang dikenakan model. Balutan swimsuit menambah keseksian Cecilia Jo. Hasilnya, 10 gaya seksinya terpampang di majalah khusus dewasa.